Keluar untuk kertas emailnya mohon untuk diberikan ke panitia, jangan dibawa pulang. Untuk kertas emailnya tidak boleh dibawa pulang. Kegiatan kita hari ini ujian tertulis via CAT untuk merekrut PPK di KPU Kabupaten Karo. Dua hari dilaksanakan, ada dua gelombang dan 10 sesi. Ya, satu hari itu kita lakukan satu gelombang dan ada 5 sesi. Jadi satu sesi itu ada durasi waktunya 90 menit, soalnya 75 soal. Jadi opsi pilihan soal ada yang ringan atau mudah, sedang dan ada yang sulit. Total peserta calon PPK kita totalnya 324 orang. Kebutuhan kita ada 5 kali 17 totalnya 85 orang. Jadi harapan kita khususnya dari KPU Kabupaten Karo, sebelum mengikuti ujian CAT ini, persiapkan dirinya, pelajari pengetahuan-pengetahuan ketatanegaraan, kepemiluan, tentang kepancasilaan itu. Kemudian kami berharap bagi calon yang terpilih nanti dapat bekerja dengan baik, dan bagi calon yang tidak terpilih kiranya dapat mencoba kembali di perekrutan PPS.